Shabbat Shalom. Ini amalan-amalan yang berdekatan. Berjamaah salat fardu yang lima berdekatan. Kita dah beri daya sudah mencecah. Dah beri kuasa yang daya dah. Dan itulah tuan-tuan kita selamat lagi mendarat di lapangan terbang antara bangsa as-sabiri Sabah kita pun Sabah. Tapi tapi sampai ke pintu gigi tu tiba-tiba juga mana nak berbihannya berjamaah salat fardu yang lima rawatib yang mu'akkadah 12 kekalkan kita nawafil sunat duha yang tahajud witir tilawatul Quran jangan lupa tiap-tiap hari baca Quran zikir pagi petang istighfar khususnya syahidul istighfar baca sama-sama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa'alaikum syarif khalif cukup dan syaratuh kali subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar lepas-lepas solat fardu ataupun tengah-tengah perjalanan kekalkan lagi puasa sunat 3 kali sebulan lagi sedekah dan infak. Ustaz, apa yang sangat kita nak ambil dari sini? Dan sekalian yang kita harapkan lagi di ulangan apa yang Allah harapkan tak ada lagi yang kita harapkan tak ada lagi jadi ada dia tak boleh apa kita harap yuhbirukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allah ampun Allah sayang pada kamu wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah ampun dosa kamu. Kasih dari Allah. Ashkuruka syukran jamilah. Aku berterima kasih. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan kesyukuran yang paling cantik ya Allah. Terima kasih dari Allah. Allah sayang pada kita. Allah ampun dosa kita. Jadi yang tujuh tadi. Berapa sekali tujuh ni kan? Salat berjamaah, sayang sunat rawatib, sayang sunat nawatib, tilawatul Quran, baca Quran bertinggi pagi petang, puasa sunatnya, sedekah dan infaknya. Puasa pula 3 hari. Nanti sahabat sekalian akan datang kepada kita, hari kita nak puasa. Yang sini. Puasa apa sahabat? Puasa 10 Muharram. Ada 4 perkara kata Hafsah Nabi tak tinggal. Satu, puasa Asyura. 2, puasa Al-Afi. 3, puasa 3 hari pada setiap bulan. 4, solat 2 rakaat sebelum subuh. Apa maksudnya? Yang ni walaupun musafir Nabi tak tinggal. Semayang urakan sepuluh subuh sudah fajar pun subuh tapi tak tiga puasa 3 hari setiap bulan tak tiga puasa al-ash puasa 10 puasa mana awal 10 hingga puasa 9 hari ke khususnya hari Arafah lagi puasa Asyura puasa 10 Muharram sebab 9 besok 9 Muharram besok-besok hari Selasa 10 Muharram 3 pakat puasa Nabi tak tinggal bila puasa Syabat kata dia Rasulullah 10 Muharram itu bersama orang Islam orang-orang Nasrani Yahudi mana dia kata tahun depan Anas bin Abbas kepada Abbas tahun depan kita puasa hari ke-9 jadi ulama kita kita tak pada agak-agak kita ni ulama kata baiklah puasa Ad-Dasi'ah dan su'ah puasa 9 Muharram besok dan puasa 10 Muharram ustaz dari elok sehari dah jadi 2 hari sebab pertama 2 hari pula dan sangat baik dan sekalian kalau dapat kita puasa pula 11 Muharram kenapa?
otomatis kita dapat puasa 3 hari ini. 9 hari Isnin nanti 10 Muharram dihapuskan dosa setahun lepas puasa Arafah 2 tahun di setahun. Nah, jadi puasa pula 11 Muharram hari Nabi dapatlah kita 3 hari. Itulah pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Satu, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dua, hendaklah murahkan doha. Tiga, aku taklah semayang bikin sebelum aku tidur. Ingat, pesanan untuk Abu Hurairah ialah pesanan untuk kita juga. Mudah-mudahan sahabat sekalian, saya sendiri dan anak istri saya, cucu saya dan juga tuan-tuan sekalian, kita semua senantiasa dalam keadaan Allah tolong kita. Mulut maruf, satu, Allah tolong kita untuk kita lawan kita punya hawa nafsu. Dua, Allah tolong kita untuk kita lawan syaitan. Tiga, Allah tolong kita untuk kita terus tegak beramal ibadat, beramal kebajikan supaya kita makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sikit. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk ingat kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu dan sebaik-baik ibadat kepada-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azzibna yawm al-qiyamah. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa kami dan jangan kau azab kami daripada hari kiamat nanti. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'i al-muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa dua ibu kami ya Allah, dosa muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah dan dosa saudara-saudara se-Islam kami yang mendahului kami dengan iman, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ini ya Allah perasaan tidak baik, perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman di kalangan kami. Allahumma rabbana hadina li aswaji dzurriyyati taqwa ta'ala wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, lihatlah kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, qurrata a'yun, penyejuk kegembiraan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi rakyat yang bertakwa di belakang kami. Allahumma Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau ubahkan hati kami ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ya Allah setelah kau beri hidayah keimanan kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arina haqqa haqqan wa rasulna ittiba'a wa arina al-batila batila wa rasulna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu kebenaran, dan berilah kekuatan pada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah kami kejahatan itu kejahatan, dan berilah kekuatan pada kami untuk menjauhi kejahatan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.